حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم ولمشائخنا ومعلمينا وخصوصا إلى مصنف هذا الكتاب وخصوصا إلى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. Teman-teman kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah atas nikmat yang Allah telah kurniakan kepada kita dari kita bangun tidur sampai sekarang, dan nikmat yang Allah telah kurniakan kepada kita dan telah pun kita pakai yang kita tak mampu untuk membalas, yang kita tidak mampu untuk menghitungnya banyaknya nikmat Allah. Dan kita bersyukur kerana Allah memberikan kita ruang dan peluang serta pertolongan di dalam melaksanakan kebaikan dan ketaatan. Jika Dia tidak memberikan kita hidayah dan taufik, nescaya kita tidak akan mampu berbuat baik. InsyaAllah malam ni kita sambung matan yang ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Al-a'malu suwarun qa'imatun arwahuha wujud sirril ikhlas fiha. Segala amalan itu ibarat gambaran rupa yang zahir, dan segala rohnya ialah wujud rahsia keikhlasan di dalam. Amalan ini yang kita buat sama ada ibadah ataupun perkara adat, ia adalah rupa zahir kerja badan. Tetapi setiap amalan ini ada rohnya. Maka rohnya kata musannif ialah ikhlas. Dalam segala amal ibadah ini, dia berkait dengan hablum minallah dan hablum minannas.
sekemas manalah hablum minallah dia, tetapi tidak kemas hablum minannas, maka dia akan mencederakan hablum minallah. Sekemas manalah hablum minannas, tetapi dia tidak melaksanakan hablum minallah, tetap di dalam kebinasaan. Sebab itu, apabila kita melakukan setiap amalan, biarlah amalan itu hidup, sebagaimana yang disebutkan oleh Mustalif, amalan zahir yang ada ruh. Seumpama tubuh kita tiada ruh, dalam tubuh yang tidak ada ruh, tubuh ini mati. Maka tubuh yang mati, orang akan letak satu tempat, namanya tanah perkuburan. Sebab tak ada faedah. Sebab itu amalan yang tidak ada ruh, iaitu ruh pada amalan inilah al-ikhlas. Maka apa yang disebutkan oleh Musannif, yang disebut oleh Syekh Radhiyallahu Anhu, menyerupakan segala amalan itu dengan segala rupa yang zahir, kerana amalan itu dari perkara yang zahir, dan yang zahir itu tertakluk kepada badan. Amalan zahir ini amalan badan, dan badan itu tertakluk segala rupa yang berdiri, benda yang nampak, salat, zikir, dan apa amalan-amalan yang tertakluk pada badan yang zahir. Itulah amalan zahir. Dan rahsia hidupnya amalan ini adalah kewujudan rahsia roh itu. Maka amalan tanpa keikhlasan roh pada amalan ialah ikhlas, seperti jasad tanpa roh, maka amalan ini tak ada faedah. Orang yang rohnya telah berpisah daripada jasad, dia tak ada faedah, dia tak ada manfaat. Lalu orang simpan dia, orang tanya, dah simpan lo? Jenazah dah simpan lo? Jadi dia simpan. Sebab itu apabila amalan ini, amalan yang ada roh, iaitu al-ikhlas, maka amalan ini hidup. Maksudnya amalan ini memberi faedah. Amalan inilah yang menjadikan ia satu amal salih, yang menjadikan asbab rahmah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahsia amalan itu pada ikhlas, dan rahsia keikhlasan itu ialah kebenaran, iaitu amalan keikhlasan roh yang benar. Apa dia tuan-tuan? Ada tak orang yang layak dibilang bila bersih daripada segala haul dan upaya kubah? Apabila amalan ini adanya ikhlas dan rahsia ataupun hakikat ikhlas itu, kata ulama, setelah hilangnya syirik khafi. Saya selalu ulang dalam kuliah, kita dapat berbuat ibadah bukan sebab kita sihat, bukan sebab kita tahu,
Kita dapat sedekah bukan sebab kita ada harta. Kita dapat baca Quran bukan sebab kita tahu baca Quran. Tetapi dengan hidayah dan taufik daripada Allah. Dengan hidayah dan taufik daripada Allah. Kita dah minta setiap kali, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan orang lurus, jalan orang baik-baik, jalan orang-orang saleh. Maka Allah kabulkan doa kita ini. Lalu diberikan kita hidayah dan taufik. Hidayah dan taufik ini tanda kasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikan dunia ni pada hambanya yang dia kasih dan pada hamba yang dia benci. Tetapi Allah berikan akhirat pada hambanya yang Allah kasih. Yang Allah benci, Allah tak berikan akhirat. Yang Allah tak sayang, Allah tak berikan kebaikan. Sebab itu kita kena bersyukur dengan Allah kerana Allah berikan kita kebaikan. Kita boleh datang masjid ini tuan-tuan bukan sebab kita suka, tak. Sebab dipilih oleh Allah, diberikan hidayah dan taufik. Sebab itu saya selalu cakap dengan diri saya, jangan tenang sebelum kita dapat mengucap dua kalimat syahadah ketika kita mati. Sekarang kita dapat solat tuan-tuan, tapi kita tak tahu saat akhir hidup kita dapat solat ke tidak. Ramai kita tengok tuan-tuan, orang yang hidupnya berulang ke masjid 5 waktu, tapi saat matinya dia tak dapat melakukan solat. Dia terlantar sakit dekat katil hospital. Dia tak boleh semayang hampir sebulan, hampir 2 minggu. Dalam keadaan dia boleh bercakap, dia tahu siapa yang datang, tetapi dia pergi menemui Allah dengan dia meninggalkan salat. Kita tak tahu tuan-tuan apa yang akan berlaku kepada kita. Sebab itu seorang hamba adanya doa, adanya munajat. Ini yang diperintahkan oleh Allah supaya kita sentiasa rasa takut dan harap. Rasa takut dan harap ini kena seiring. Jangan kita sangka saat ini, hari ini kita dapat buat baik, ya, dan kita akan berterusan buat baik. Sebab kita tak tahu apa takdir Allah. Tetapi sebagai seorang hamba Allah yang mukmin, dia sentiasa harap, ya Allah, aku berharap sekarang sampai aku mati nanti, dan ketika aku mati, aku dikurniakan kebaikan demi kebaikan. Sebab itu dalam kalimah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, kita kelingan yang memberikan kita kekuatan ini adalah Allah. Memang kita kuat, badan sihat, tapi kita tak mampu nak angkat takbir. Berapa ramai orang yang sihat tak mampu angkat takbiratul ihram. Berapa ramai orang yang tahu tapi tak mampu untuk bangun malam. Sebab itu kita sentiasa munajat dengan Allah bila kerja hamba. Apabila kita faham tentang la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, kita kena sentiasa harap rahmat Allah. Sentiasa harap, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah.
Inilah hamba Allah. Ini hamba Allah. Tuan-tuan, ketika hati kita dah mula bersih, kita akan nampak benda. Kita akan sentiasa nampak dan dinampakkan oleh Allah, disedarkan oleh Allah, kita siapa. Baik, jenis-jenis ikhlas dari Syekh Abu Talib, dari Abu Talib radhiyallahu anhu berkata, ikhlas bagi orang yang mukhlisin itu ialah dikeluarkan makhluk daripada amalan yang dikerjakan bagi hak Allah Ta'ala, dan makhluk yang pertama itu nafsu. Ini ikhlas yang pertama. Dia keluarkan nafsu dia. Dia beramal ini ada tuntutan nafsu dalam tu. Masih lagi dia nak memandang kepada orang. Orang ada. Tuan-tuan senang. Saya ni susah tuan-tuan. Saya pun macam tuan-tuan juga. Kita tuan-tuan lebih bagus dari saya. Ada masa kita malas. Kadang-kadang masa kita malas tuan-tuan, kita nak bangun sembahyang sunat isyak, bahagian isyak. Saya dalam hati saya kata apa? Kalau aku tak sembahyang kan apa? Jemaah tengok aku. Nampak tak? Ketika saya malas, ketika itu saya tetap juga salah untuk mendidik diri saya keluarkan daripada nafsu itu. Tapi kerja yang kita buat ini sia-sia sebab telah ada kerana yang lain selain Allah. Tetapi di dalam mujahadah kita kena teruskan juga. Di dalam kita mendidik diri, kita kena teruskan juga. Sebab orang yang bijak, Nabi kata, dia sentiasa melawan nafsu dia. Zaman ini tuan-tuan, kita ilmu kita banyak, tetapi kita tak dapat guna ilmu kita. Hidup ini tuan-tuan, ilmu ni dia macam kita susun gambar. Kalau kita pergi kedai, kita panggil puzzle. Gambar yang dicerai-ceraikan. Jadi anak cucu kita pernah disusun-susun nak dapat gambar rumah, nak dapat gambar pokok. Jadi ilmu kita ni banyak. Macam kentulan-kentulan puzzle ni tadi. Tapi kita tak nak susun. Maka yang kita mengaji, yang kita belajar, kita tak dapat rasa, kita tak dapat kepuasan. Sebab kita tak nampak apa nanti jahil ilmu ni. Sebab itu kita kena mujahadah. Usaha menyusun puzzle ni nama dia mujahadah. Dan kena ada hikmah yang tinggi. Kena ada kesungguhan. Susun-susun tak kena. Cari lagi yang lain. Susun-susun tak kena. Sehingga kita berjaya nampak satu gambar di sebalik kepingan-kepingan yang telah dicerai-ceraikan ni. Kita berjaya susun. Kadang-kadang sampai seminggu nak dapat tuan-tuan. Maka ketika kita dapat melihat gambar sebenar, maka inilah yang dinamakan halwa, kemanisan, keseronokan. Sebab itu bila kita beramal sesuatu, kita ada ilmu dah, tapi ilmu kita kita himpun dan kita tidak bermujahadah untuk merasai akan apa yang kita tahu. Sebab itu tuan-tuan, zaman ini zaman kita dah tak boleh nak himpun lagi. Apa yang ada pada kita, kita kena bermujahadah. Kita tahu bab sabar, tapi kita tak bermujahadah untuk sabar. Kita tahu bab tawakal,
Tapi kita tak bermujahadah untuk tawakal. Kita tahu cerita cinta, cinta Allah dan cinta Rasul. Tapi kita tidak bermujahadah untuk mencintainya. Kita tahu cerita syukur, tetapi kita tidak bermujahadah untuk menutup duduk pada tempat orang yang syukur. Kita tahu cerita takwa. Kalau kita sembang-sembang dengan kawan-kawan, kita boleh cerita, takut ni macam ni, ini ilmu dia. Ilmunya kita boleh sembang, tukar pendapat. Tapi kita tak merasakan akan manisnya takwa itu seperti yang disebut di dalam Al-Quran. Sebab itu tuan-tuan, ikhlas ni kata ulama macam ni. Kita menyembunyikan kebaikan seperti mana kita menyembunyikan kejahatan kita. Kita sembunyikan kebaikan kita tu seperti mana kita menyembunyikan kejahatan kita. Itulah ikhlas. Kita buat jahat, kita sembunyikan jahat kita sebab kita malu orang tahu yang kita jahat. Ini fitrah kan tuan-tuan? Kita malu kan? Kalau kita buat jahat, kita malu. Takut isteri kita tahu, anak kita tahu, adik-beradik kita tahu. Maka dengan ikhlas ini, kita sembunyikan kebaikan kita. Kita nak malu dengan siapa ni? Kita malu dengan Allah. Kita malu tuan-tuan dengan Allah. Ketika aku nak ceritakan kebaikan aku, tunjukkan kebaikan aku, maka datang malu aku dengan Allah. Sebab apa? Sebab kebaikan kita ni tak hebat pun. Tak hebat. Abdul Rahman bin Auf, dia sedekah lewat takbiratul ihram. Tak dapat takbir bersama imam pada takbir pertama. Sebab dia dulu 100 ekor unta hasil dagangannya. Lalu Allahu, lalu diserahkan pada Nabi. Kita tuan-tuan nak samakan dengan Abdul Rahman bin Auf. Kita serta sekalian ketor tangan. Ketor balik mikir 3 hari. Kita wish tegak 50 riyal. Masa aku dengar ustaz ceramah ni, dia naik semangat. Wih, 50 riyal. Balik di rumah tuan-tuan pasang idea. Buat apalah kata wih 50. Mula niat nak 10 riyal. Mikir. Kemudian sedekah kita yang sedikit itu, kita nak beritahu orang Allah malunya. Kalau kita nak bandingkan dengan apa yang sahabat buat, salafus salih buat, nampak tak? Dengan itu kita sembunyikan kebaikan kita itu supaya apa? Supaya amalan kita ini hidup. Maksudnya amalan kita ini diterima oleh Allah. Kita sembahyang sunat 2 rakaat supaya amalan yang 2 rakaat ini diterima oleh Allah. Malunya aku ya Allah, sebab aku mampu untuk salat 2 rakaat saja. Aku tak mampu macam mana yang Nabi buat. Nabi ya salat bukannya nak syurga. Nabi salat sunat tanda syukur. Sampai Nabi tak sedar kaki dia bengkak. Kaki dia bengkak lah sebab nak tunjukkan, nak zahirkan Nabi ni mensyukuri akan segala nikmat Allah. Jadi kita ni jauh
Sebab tak ulama disebut orang yang bila dia ikhlas sini, dia akan lalu 8 perkara yang disebutkan oleh ulama. Saya nak cerita benda ni. Orang yang beramal, yang ikhlas, dia akan bawa apa tuan-tuan? Dia akan perolehi perkara apa? Satu, kata ulama, dia akan memperolehi rahmat Allah. Kalau kita ibadah, kita beramal, tapi kita tidak ikhlas kerana orang rasa ujuk, rasa sombong, pada ketika itu tuan-tuan, amalan kita mati. Sebab amalan yang tidak ada roh, amalan yang hidup inilah amalan yang beroleh rahmat Allah. Tuan-tuan, kita kena mujahadah, belajar dalam diri kita untuk dapat rahmat. Sebab kebaikan yang kita buat ni tak banyak, sikit sangat. Kemudian tu pula tuan-tuan, kita dah nak mati. Kita dah nak mati, tapi kita tak mampu lagi buat ibadah. Kita dah nak mati, tapi kita tak mampu lagi nak buat baik. Jadi biarlah kebaikan yang kita buat ini sikit, tapi baik yang kita buat, amal yang kita buat, hidup tak mati. Kedua, kita tahkikkan ibadah kita. Kita buat ibadah kita ini benar, bersungguh-sungguh. Seperti mana doa daripada Nabi, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita buat sebaik-baik ibadah, sikit tapi dapat kita buat yang sebaik-baiknya. Kalau semayang, kita dapat solat yang sebaik-baik solat. Sampai ulama didik kita, semayang itu jadikanlah salat ini salat yang terakhir dalam hidup ini. Kita dapat rasakan salat. Bertahun kita semayang, tapi salat kita kosong. Bertahun kita zikir, tapi zikir kita kosong. Bertahun kita baca Al-Quran, tapi bacaan kita kosong. Baik itu tuan-tuan, kita jangan sia-siakan umur yang kita dah ada. Jangan sia-sia, sebab saya tak tahu berapa baki umur yang saya tinggal. Tuan-tuan, amalan ni macam makanan. Tuan-tuan, kalau makan nasi dagang, nasi dagang ni tak sedap, tuan-tuan nak makan lagi tak? Tuan-tuan tak nak makan lagi. Kalau Terengganu ni masyhur kan, orang kata nasi dagang atas tol. Tiba-tiba nasi dagang yang masyhur ni tuan-tuan makan tak sedap. Tuan-tuan kata, ni bukan nasi dagang atas tol ni, tak lagi, bukan dia ni. Orang kata atas tol lah, lain. Kenapa dalam semayang kita tak boleh rasa macam makan? Kenapa dalam baca Quran kita tak boleh buat macam kita makan nasi dagang? Kenapa dalam semayang kita boleh error? Tak sedap pun tak apalah, 50 tahun tuan-tuan tak sedap. Kita zikir ni tak sedap 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, tapi kenapa makan kita boleh komplain?
tak sedap nasi dagang ni. Nasi ni tak sedap, kuih ni tak sedap. Kenapa tuan-tuan? Kita kena fikir, saya kena fikir, tuan-tuan kena fikir. Sebab kita dah tak ada masa. Kita dah tak ada masa. Zaman yang kita duduk ini, zaman alam ini semakin huru-hara. Dan orang yang berada dalam alam ini juga huru-hara. Alam ini huru-hara. Tak, saya bukan pakar tuan-tuan, pandai. Tapi tuan-tuan perasan tak? Bulan ni bulan besar. Bulan maknanya bulan ni hampir kepada bumi. Tahun ni berapa kali berlaku bulan hampir kepada bumi? Tentang bila keadaan bulan ni dekat, maknanya segala peredaran semua berubah. Saya tak pandai, mungkin saya silap bab ni sebab saya bukan bidang ni. Saya satu bidang pun tak ada tuan-tuan. Saya pakar dalam makan. Kalau makan insya-Allah. Baik. Antaranya apabila seseorang itu ikhlas, maka membawa dirinya itu kepada sifat al-abid. Orang yang seronok untuk melakukan ibadah, dia mula seronok dengan amal salat. Amal salat, dia mula rasa seronok. Dia nak buat amal salat, dia rasa Allahu. Baik, dia mula menyempurnakan sekalian syariat yang ada. Bila kita mula ikhlas, akidah kita ikhlas, amalan kita ikhlas, kita mula seronok beramal dengan agama ni. Seronok tuan-tuan semayang seronok, menutup aurat seronok, bercakap yang baik seronok. Kalau dulu kita banyak buat perkara sia-sia, jadi kita ubah sebabkan keikhlasan itu dikurniakan oleh Allah kemudahan untuk beramal dengan agama ini keseluruhannya. Tentang akhir-akhir ini ramai mesej saya dengan telefon, Ustaz, apa pandangan Ustaz kalau saya nak pergi kerja, saya nak menjaga. Kenapa saya kata nak pergi kerja? Saya banyak buat salah, Ustaz. Saya banyak tipu majikan saya. Saya tak mampu sebab semua orang buat, Ustaz. Semua orang buat. Kalau bahagian bengkel contohnya, benda tak rosak, kita keliling merosak, Ustaz. Kalau tak buat sebab semua orang keliling buat, saya kena ikut, Ustaz. Apa pandangan Ustaz? Pandangan saya, bertanyalah dengan Allah. Nabi ajar kita semayang sunat istihar, istiharah. Dan semayang sunat istiharah, kemudian tengok tentang apa yang sedang kita buat, banyak mudaratnya atau banyak manfaatnya. Jika pada agamanya banyak mudaratnya, beralihlah kepada yang lebih baik. Ini namanya hijrah. Kita dengar cerita hijrah, tapi kita tak nak hijrah. Dalam ibadat tak nak hijrah. Pada amalan batin kita tak nak hijrah, tuan-tuan. Lama mana kita nak sombong, pindahlah.
Lama mana kita nak main bersungguhlah. Lama mana kita nak riak berubahlah. Lama mana kita nak pandang ringan kepada akhirat. Berubahlah, berhijrahlah. Sebab hidup ni tak lama pun. Sampai masa kita mati. Sebab itu rahsia kematian ini tak diberitahu kepada kita. Bila nak mati tak diberitahu. Sungguh-sungguhlah tuan-tuan. Saya sungguh-sungguh, tuan-tuan sungguh-sungguh. Tak rugi. Sebab orang yang bersungguh-sungguh dengan Allah, Allah akan sayang dia. Tuan-tuan, jika Allah sayang kita, dunia dan akhirat berhimpun atas diri seseorang itu, dihimpunkan oleh Allah pada dia. Orang yang ikhlas ini, tuan-tuan, dia mula rasa dikurniakan hampir dengan Allah. Apa tanda orang hampir dengan Allah? Tuan-tuan, macam ni. Kita kalau dekat dengan satu orang, contoh macam ni tuan-tuan, saya dekat dengan Zaini. Bila saya lama tak jumpa Zaini, saya pun teringat. Teringat. Istilah dalam kitab dipanggil rindu. Ketika kita lama tak jumpa, kita jumpa, maka terhubung perasaan. Perasaan inilah roh, tuan-tuan. Hubungan roh dengan roh. Saya bagi contoh macam tu. Saya pahit dengan semua orang. Saya bagi contoh Haji Zaini je dulu. Nanti tuan-tuan yang beri hati, ustaz sebut Haji Zaini seorang. Saya nak sebut semua tak dapat. Saya sayang semua orang. Jemaah Bangga Peradung ni semua saya sayang. Jadi bila kita lama tak jumpa, saya akan teringat. Saya teringat Haji Zaini. Saya teringat Kak Ayah Puan. Saya teringat semua orang yang pernah sama-sama dengan saya. Maka wajah tuan-tuan ni bermain di mata saya. Apa khabar Ayah Puan? Apa khabar Haji Zaini? Apa khabar Haji ni? Apa khabar Rami? Ketika itu, bila kita mempunyai hubungan yang rapat, ketika itu datangnya kasih. Kita dengar orang ni sakit, secara automatik tuan-tuan, kita akan angkat tangan kita. Ya Allah, orang yang aku sayang ni sakit dalam kemarahan ini, kesihatkanlah dia. Sebab aku sayang dia, ya Allah. Aku buat ini macam mana Nabi buat, sayangkan umatnya. Maka aku sayangnya kerana engkau dan kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya orang yang dekat. Apatah lagi antara kita dengan Allah. Bila Allah kurniakan kita hampir dengan dia, maka kita akan rasa sayang dengan Allah. Tuan-tuan, orang yang kita sayang, kita mahu tak buat salah untuk dia? Tak mahu tuan-tuan. Kita akan jaga hati dia, betul tak? Tak nak kita buat salah. Kalau boleh, tak nak buliskan langsung hati dia. Sampai kita akan selalu cakap apa? Minta maaf dia kalau saya buat salah. Padahal kita tak buat salah, tapi kita nak jaga sangat hubungan tu. Kita akan minta maaf berkali-kali. Minta maaf, minta maaf, minta maaf. Sebenarnya tuan-tuan, begitulah Nabi Allah. Nabi dengan Allah. Nabi tak buat salah kan? Nabi tak buat salah dengan Allah tuan-tuan.
Tapi Nabi kata apa? Aku minta ampun dengan Allah sehari 100, sehari 70. Ni tanda orang yang dah mula dekat dengan Allah. Tak berani nak buat salah. Kalau aku buat salah, tentu orang ni kecil hati. Lalu dia akan jaga amalannya, perkataannya. Inilah akibat daripada ikhlas. Tapi nak dapat ni tuan-tuan, kena bermujahadah, kena buang nafsu ni. Nafsu nak apa? Lawan. Nafsu nak riak, lawan. Nafsu nak sayang dunia, lawan. Nafsu nak sayang kemuliaan, lawan. Nafsu nak sayang pangkat, lawan. Buat sampai kata ulama, engkau buangkanlah namamu, kata dia. Untuk dapat ikhlas ni, dia kata apa? Padamkan namamu, kata dia. Maksudnya, dia orang tak kenal kita, tak apa. Tetapi malaikat mengenal nama kita, disebut-sebut nama kita. Ni berlaku kan tuan-tuan, Wais Al-Qar. Al-Qar ni sahabat tak kenal, dia sahabat ni tak kenal. Nabi kenal kan? Baik Umar, nanti kau jumpa lah Wais Al-Qar ni. Siapa tu ya Rasulullah? Tapi Rasulullah kenal. Rasulullah kata, aku tak pernah jumpa dia. Tapi masa aku tak ada, dia pernah datang rumah. Itu Rasulullah kenal dia. Lalu Rasulullah kata apa? Wahai Umar, kau jumpa dia, minta doa. Sayyidina Umar tanya, macam mana aku nak kenal dia? Nak cari dia, aku tak kenal. Rasulullah bagi tanda-tanda dan ciri-cirinya. Tuan-tuan, ni hebatnya. Baik. Dan orang yang ikhlas ini, maka dia akan mendapat kasih sayang Allah. Allahu. Tak ada lah tuan-tuan, kasih ni dah ujung. Kata ulama, sifat yang terakhir bukan kasih tapi redha. Tapi nak mendapat redha, mesti kuat kasihnya dengan Allah. Baru kita boleh redha. Cucu kita kan kita sayang. Lalu cucu kita main benda tu, kena kepala kita, kena kepala Tok Ki. Jadi tak Ki, Tok Ki marah. Tak marah. Sebab apa? Hak tu lah yang dia sayang. Dia boleh pujuk pula, dia boleh peluk pula. Tak apa, tak apa, dia kata. Maka ketika orang yang kita sayang membuat kesilapan, ketika itu kita redha. Dia bukan sengaja tak. Sebab itu seorang hamba yang sampai kepada peringkat apa? Sakit dia redha, sehat pun dia redha. Sebab apa? Dia kata, sebab semua datang daripada yang dia sayang. Tak mungkin kekasih akan menzalimi kekasihnya. Itu yang tuan-tuan, dia akan fikir banyak, dia akan selawat banyak. Dulu
saya pernah tinggal dekat tuan-tuan supaya kita dapat rasa tu. Ada saya tinggal, tuan-tuan ingatkan, tuan-tuan tak ingat, Allah Ma'alam, supaya kita dapat menuju tempat tu ikhlas dengan Allah, supaya kita dapat keredaannya, kita dapat rasa benda-benda ni. Saya ada bagi dengan tuan-tuan, saya cuba baca 3 kali. Dia tuan-tuan ingatlah, oh ada ustaz bagi, tapi dah ingat. Tak apalah. Guru saya kata, benda yang orang tak boleh lupa, titik. Sakitlah macam mana, dia masih ingat duit dia beli. Di tabung haji ada berapa, di Maybank ada berapa, CIMB ada berapa. Benda hak yang orang tak boleh lupa, orang takkan lupa, orang mesti kuat ingatan. Dia kata pada satu perkara je, PT. Isteri orang lupa tak. Kita pergi ke Dubi, dah sedar tinggal ini. Kita terlupa, tapi kalau kita, kita tak lupa. You know? Baik, saya baca. Supaya kita nampak benda ni dan Allah kurniakan kepada kita, dan bahawa dia, kita dapat ikhlas. Tuan-tuan, kita ni, kalau Allah tak tolong kita, kita tak boleh buat satu benda. Janganlah kita sombong, tuan-tuan, dengan Allah. Jika Allah tak kurniakan kepada kita, kita tak boleh buat satu apa. Sama ada dunia atau akhir. Sebab itu kita sentiasa ada rasa harap dengan rahmat Allah. Saya baca 3 kali. Ya Rabbi Azza Jalaluka wa Jalla Sanauka wa la ilaha ghayruka wa taqaddasat asma'uka. Ya Rabbi Azza Jalaluka wa Jalla Sanauka wa la ilaha ghayruka wa taqaddasat asma'uka. Ya Rabbi Azza Jalaluka wa Jalla Sanauka wa la ilaha ghayruka wa taqaddasat asma'uka. Saya baca 3 kali lagi. Tuan-tuan tak ingat, tuan-tuan terlupa. Ya Rabbi Azza Jalaluka wa Jalla Sadauka wa la ilaha ghayruka wa taqaddasat asma'uka. Ya Rabbi Azza Jalaluka wa Jalla Sanauka wa la ilaha ghayruka
وتقدست أسماؤك يا ربي عز جارك وجل سماؤك ولا إله غيرك وتقدست أسماؤك. Kalau kami lepas di madrasah, kami akan baca tidak lepas mayang sunnah qobliyah. Dari 5 waktu itu kita ulang 3 kali, 3 kali. Supaya apa? Supaya Allah tolong kita, Allah bersihkan hati sanubari kita dan kita dapat ikhlas dengan Allah. Kita dapat keikhlasan demi ikhlas. Bersih, tak buat kerana orang, tak buat kerana dunia, tak buat kerana apa-apa, tapi sebab kita sayang Allah. Tuan-tuan, kemudian antaranya orang yang ikhlas ini, dia akan bersungguh-sungguh memelihara amalannya supaya tak rosak. Sebenarnya orang yang ikhlas akan dipelihara oleh Allah amalannya daripada rosak. Allah jaga. Yang ini dipanggil mahfuz. Mahfuz ini orang yang dipelihara oleh Allah, dijaga oleh Allah akan amal saleh. Tentang syaitan ini, dia memang nak rosakkan amal saleh. Itu tuan-tuan antara salah satu sebab. Kenapa tuan-tuan, selalu saya cakap, kenapa saya tak ambil dah sagu hati dari masjid? Saya nak mujahadah ni. Saya kata saya ikhlas. Tapi tiba-tiba balik, orang masjid terlupa bagi pegang poket. Terlupa dah bagi di masjid ni. Terlupa dah bagi di masjid. Kalau ikhlas, dah cari dah ni. Rupanya dalam ikhlas itu terselit perkara yang selain hal. Sebab itu saya tak nak ni. Sebab apa? Sebab saya dah nak mati. Sampai bila amalan ini boleh bercampur lagi? Kalau saya muda lagi, mungkin tu boleh terima lagi kalau umur 20 tahun. Sekarang dah 50 tuan-tuan, 53 tahun. Mungkin ada masa sikit lagi, 5 tahun lagi ke, 10 tahun lagi ke, mungkin saya mati. Akan saya nak sia-siakan. Kena bermujahadah, kena kita berusaha untuk kita mendapat rahmat Allah. Dan yang terakhir, orang yang dia bersungguh-sungguh, orang yang ikhlas ini tuan-tuan, dia mula mentasahkan amalan. Apa dia tasahkan amalan? Dia beramal bukan kerana keperluan, tetapi kerana tujuan. Ustaz cakap apa ni? Ulama sufi dia sebut macam ni. Orang yang ikhlas, dia beramal dan tak minta balas sebab dia malu. Dia beramal
dia dah tak minta balas. Kita salah ke ustaz, amal minta balas. Tak salah. Tapi kalau orang ni nak mula bersih ikhlasnya, sebab kita baru masuk ikhlas muklisin, ikhlas orang awam. Kat sini masih ada kampung nafsu. Beramal, minta balas, tak salah. Ulama kata, ini amalan kanak-kanak. Bila dia buat satu benda, dia nak upah. Tak salah, ikhlas juga. Tapi ikhlas kanak-kanak. Orang yang dah sampai bersih ikhlasnya, ketika itu dia beramal dan tak minta balas. Sebab apa? Sebab tanda kasihnya lebih besar. Malu dia nak minta balas. Kita kalau sayang dengan orang, orang ni susah tuan-tuan. Kita sayang dengan dia dan dia tengah susah, kita pun ambil balik rumah, kita ambil keperluan yang ada, kita ambil. Dia kata apa? Nanti saya ada, saya ganti balik. Tak payah, kita kata. Tak payah. Saya tak ada minta balas apa-apa. Sebab apa kita cakap macam tu, tuan-tuan? Sebab kita sayang. Ketika kita sayang ini melangkaui segala perkara, datang yakin. Kita pun cakap apa? Nanti Allah nanti lah. Maka rupanya bila ada kasih timbul yakin. Sebab itu tuan-tuan, benda ni nampak senang tapi susah. Nampak senang tapi susah. Jadi macam itulah syurga. Syurga nampak senang tapi nak masuk susah. Macam masjid. Masjid nampak senang kan tak? Tak kena bayar. Ada aircon. Tempat kalau tidur pun sedap. Mana sedap tuan-tuan? Tidur di masjid dengan tidur di rumah. Sedap tidur di masjid. Imam baca kutuan tuan-tuan. Sekarang itu kan? Tapi boleh kena lagi. Kita kalau di rumah nak tidur, orang bising tak boleh tidur. Tapi di masjid orang bising, kita boleh tidur tempat. Maknanya tempat ini istimewa. Bising lah macam mana pun, hati baca lah, kuat negara macam mana pun, kuat suara macam mana pun, kita boleh tidur. Masalah selesa ni kan, macam hotel 5 bintang ya. Lebih lagi. Tapi orang nak boleh, orang yang tak boleh masuk ke dalam masjid ini susah. Susah. Begitulah jalan awal. Nampak awal, tapi yang nak boleh masuk itu susah. Kerana dia pilihan Allah. Jadi sebab itu kita banyak munajat pada Allah, berharap supaya Allah pilih kita. Ya tuan-tuan, saya pun macam tu. Saya selalu pesan lagi saya, besok kalau kat sana tuan-tuan tengok saya dalam syarikat, tuan-tuan yang biarkan saya. Tuan tengok saya dalam neraka, tuan-tuan jangan biarkan. Saya sebab salah banyak. Ujub tak boleh buang, riak tak boleh buang, sombong tak boleh buang. Saya zikir tak ada rasa apa-apa. Tuan-tuan boleh tak rasa? Tuan-tuan zikir boleh menangis. Saya zikir tak boleh nangis. Tuan-tuan baca Quran boleh nangis. Saya Quran tak boleh nangis. Kadang-kadang cik mata kita macam mana nak bagi nangis ni, ya Allah. Tak boleh nangis. Kita semayang tahajud malam-malam nak doa, tak boleh apa, kosong tuan-tuan, rasa kosong. Kita tak boleh rasa. Tuan-tuan alhamdulillah, tuan-tuan dapat rasa dekat dengan Allah. Itu saya minta syafaat tuan-tuan. Minta tuan-tuan syafaat saya besok dekat akhirat.
Tuan-tuan jangan tinggalkan saya. Ini janji kita tuan-tuan dalam dunia. Tuan-tuan jangan tinggalkan saya. Jangan tinggal dia. Aku tak kemurah. Pandang-pandang murah duduk dalam tu. Duduk dalam raka tu. Siapa suruh mu masa itu dulu? Mu ujung, mu riak, mu takar aku, mu duduk akhirat. Jangan itu tuan-tuan. Inilah tanda kasih kita di dunia dan di akhir. Di setakat ini saya pertemuan saya dengan tuan-tuan. Pertama, saya minta tuan-tuan mendoakan saya, isteri, anak-anak, keluarga saya, cucu, supaya kami dapat jadi orang baik. Sebab saya bukan orang baik, saya masih tak baik. Yang kedua, tuan-tuan mendoakan apa yang kita buat. Tiga-tiga madrasah, khususnya madrasah kita di Kampung Kebugoh tu, tuan-tuan tolong doa. Ada orang beritahu saya, ustaz, saya lalu tapi tak sempat singgah, tak apa. Tuan-tuan naik kereta, tuan-tuan angkat tangan. Ya Allah, ni kan madrasah yang ustaz cakap tu, mudahkan urusan dia dan bantulah dia, ya Allah. Saya minta tuan-tuan doa, katanya. Alhamdulillah. Seperti mana yang disebut oleh yang berbahagia di dalam ini, masjid kita dah siap 60%. 60% dah. InsyaAllah. Tuan-tuan tolong doa. Seperti mana yang disebut oleh Zaini kepada saya. InsyaAllah. Kita minta Allah sampaikan ke tak? Wallahualam. Bulan 1 tahun depan masjid tu dah siap. Ustaz, masjid dah siap, nak boleh operasi ke? Janganlah, kita nak buat asrama lagi. Nanti kalau ada masjid dia, tak boleh pula. Kena ada asrama. Sebab nanti bapa pelajar nak masuk, takkan nak ada masjid. Itu buat satu. Tuan-tuan tolong doa je. Doa je. Tuan-tuan bangun malam, tuan-tuan doa. Selalu cakap. Sampai orang cakap dengan saya pun, tuan-tuan. Ustaz, kenapa tak minta duit? Dia cakap, kita kalau selalu minta duit orang marah. Oh, marah tuan-tuan. Oh, keren dengar, minta duit ni. Asal lagi dia minta duit. Asal lagi dia minta duit. Oh, marah kan? Tapi minta doa orang tak nak marah. Alhamdulillah tuan-tuan. Sepanjang pengalaman saya minta doa semua orang tak pernah marah. Tak pernah marah. Alhamdulillah. Betul. Kita kalau minta dengan orang akan marah. Tapi kalau kita minta dengan Allah sayang kita. Ketika kita meninggalkan meminta kepada Allah marah kita. Ketika kita meninggalkan meminta kepada manusia suka kita. Beza kan? Jadi sebab itu, saya nak ajar diri saya ajak semua tuan-tuan, kita minta dengan yang suka kita. Tuan-tuan nak minta, saya pun minta. InsyaAllah, hasil doa tuan-tuan, kita dah siapkan 60% masjid kita. Ini hasil doa tuan-tuan. Doa orang ni siap 60%. Satu perkara yang takjub tuan-tuan. Satu perkara yang takjub. Iaitu kuasa doa itu sendiri. Baik, Allah ma'alam akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله kami mohon kehadiranmu ya Allah. Ikhlaskan setiap amalan kami ya Allah. Ikhlaskan setiap perkataan kami ya Allah. Ya Allah, pimpin kami dan beri kekuatan kepada kami untuk kami bermujahadah menuju ikhlas itu ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami lemah,
Kami lemah ya Allah. Kami lemah ya Allah. Kami tak ada daya dan upaya ya Allah. Kami mohon pertolongan Kau ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, tolonglah kami, bantulah kami, dengarkanlah munajat kami ini ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Amalan yang kami buat selama ini ya Allah, walaupun kami tidak mampu menuju kepada ikhlas, Kau terimalah ya Allah. Kau terimalah ya Allah. Kau terimalah ya Allah. Ya Allah, kami tak tahu bila kami mati ya Allah. Saat kami mati nanti ya Allah, Kau jadikan kami dalam golongan orang yang ikhlas ya Arhamar Rahimin. Hidup kami seperti mana orang ikhlas ya Allah. Matikan kami seperti mana orang ikhlas ya Allah. Dan jadikan hidup selepas mati kami seperti mana hidupnya orang ikhlas ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jika ada di antara kami yang sakit ya Allah, tolong sihatkan mereka ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jika ada di antara kami yang masih ada masalah yang belum selesai ya Allah, selesaikanlah masalah mereka ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.